Halo, jumpa lagi. Ini Heri mau kasih tutorial bagaimana cara mencangkul dan juga membuat nasi uduk dengan Adobe Audition. Bukan yang pertama, pakai cari dulu itunya, ini nggak dipakai. Terus ini di drag yang kosongannya mentahan dari videonya. Ya, itu kan ada satu kan. Nanti ditaruh di track 1 sama track 2. Bagian track satunya tinggal di vocal remove. Bentar, ini aku kayaknya salah pencet deh. Apanya ya? Nah, ini di drag ke track 1 sama di track 2. Sembari nunggu, kita dengerin lagu dulu aja deh ya. Kalau tuh sakuranya tuh aku pakai yang OVA, nanti buat buat fandub di Ina juga yang ini ada lama lama. Ini yang part 1. Nah, ntar yang part 2 aja. Nge-lag ya, nge-lag. Aduh. Masih lama 3 menit, men. Dengerin lagu dulu deh ya. Kayak buat gini sih cocoknya sambil dengerin lagu di itu. Masih lama 2 menit. Ngantuk kah? Ngantuk. Kita ke folder JKT. Lihat TV Gaida. Oh, kapela. Nggak usah deh, demo-demo aja kayaknya. Ya, ini aja. Sembari nunggu, sembari nunggu. Oi, 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 oi. Ha, yo si kuso. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ja ja. Layar kisah ini dengan menurunkan layar warna perak. Di jalan yang kedua, ku tak bisa nah, pas lagunya habis. Oke, tunggu lagunya dulu deh. Tunggu lagunya dulu. Oke, terus yang paling atas ini masuk ke dalamnya, apa istilahnya ya? Terus ini yang pertama. Oke, kayaknya yang kedua aja. Di drag dulu, dipasin gitu. Terus pencet favorit, klik remove vokal. Tunggu lagi. Dengerin JKT lagi ya. Rider aja kayaknya. Rider, rider. Oke. Dan
tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, selesai. Hihi, pas. Dai, dah. Thank you. Udah, terus balik lagi ke multitrack. Jadi pas kalau udah begini, keduanya tinggal dipotong. Yang bersama itu lagunya kan begini, jadinya hasilnya tadi kasih vokal remove, masih bingung gitu sih. Efeknya untungnya masih ada yang sisa kayaknya, masih bisa dipakai, masih bisa dipakai. Kak Putih yang dipotong yang pendek aja ya, yang dipakai, yang aku coba apa jadiin tutorialnya. Yang kedua ini tinggal, ini kan udah omongannya, bagian omongannya dipotong. Ini bagian ngomong dipotong, hapus. Oh iya, bagian track pertamanya jangan lupa digedein, dicocok-cocokin sama track bagian vokalnya biar kelihatan sama gitu, biar nggak terlalu apa kedengaran beda. Potong lagi yang ini. Ntar coba dulu. Iya, oke. Okay. Masih kedengeran suaranya. Iya, suara yang tomboy. Dipotong. Kayaknya tadi sini. Oke. Okay. Coba lagi. Oke. Ada lagi. Di sini. Oke. Hapus. Oke. Coba dulu. Kayaknya lumayan nih. Kalau udah terus di export multitrack entire, kayaknya udah pas di oke. Okay. Kita tunggu lagi. Perlu nyetel lagi nggak ya? Nggak usah ya. Oke. Okay. Langsung ke folder tadi. And then, aduh, yang atas ini tadi lupa dihapus. Lupa dihapus. Terus kita coba gabungin sama videonya. Videonya kita gabungin sama tadi yang hasilnya yang Sakura Mixdown. Ini di ancentang semua yang gak dipakai, dimasukin suaranya. Terus kita ketik ulang, biarkan itu udah ada MKV juga kan. Diketik ulang, terus di mixing deh. Tang, selesai. Dicoba dulu, dicoba. Jadinya kayak gini. Oke. Okay. Kak Putih kayaknya udah jelas kan? Jadi ini hasilnya. Aku kalau mixing begini sih bikinnya. Jadi semuanya fokus ke suara, nggak pakai video. Caraku jadul. Ya tapi pokoknya paling nggak tau lah ya intinya ya. Oke, okay, makasih. Makasih ya udah dengerin. Dadah.